إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim atau thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi, menuntut ilmu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan keutamaan-keutamaan tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu ini, banyak sekali. Di antaranya keutamaannya yang pertama, di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Cuma ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap thalabul ilmi ini tidak penting. Dan bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Allah marah kepada orang yang mahir atau ahli dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Jadi ini jangan dianggap menuntut ilmu itu sesuatu hal yang enggak penting. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Coba, sama enggak orang yang ahli dalam hal ilmu agama dengan orang yang tidak ahli? Tentunya semua orang bisa menjawab tidak sama. Dan ilmu agama ini itu sebagai bekal nantinya kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tema pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah di WA oleh pengurus, yaitu membahas tentang masalah fikih kurban atau fikih Idul Adha. Tanpa terasa kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita berada di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui bahwa bulan Dzulhijjah itu bulan yang di dalamnya termasuk salah satu bulan yang mulia. Coba saya mau nanya sama Bapak, di dalam satu tahun itu kan ada berapa bulan? 12 bulan. Coba sebutkan 4 bulan yang mulia. Bulan apa? Dzulqa'dah terus? Dzulhijjah terus? Terus? Rajab. Jadi ini jangan sampai tidak tahu bulan-bulan ya haram. Ya, bulan-bulanmu mulia. Ya.
karena sangat mulianya ya, di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 pertama ya, di bulan Dzulhijjah itu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam surat Al-Fajr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walayalin ashar, demi malam yang ke-10. Yang dimaksud malam yang ke-10 ini, ulama ini berbeda pendapat, Pak. Yang dimaksud demi malam yang ke-10 itu apa? Ya, saya sampaikan aja kan. Yang namanya fikih, belajar fikih itu tidak lepas dari pada pendapat-pendapat ulama. Nanti Bapak, kalau saya menyebutkan pendapat-pendapat ulama, Bapak harus logowo menerimanya. Tapi saya tidak memaksa Bapak harus mengikutin saya, ya kan? Dan saya tidak bisa juga dipaksa untuk mengikutin Bapak. Tapi insya Allah nanti pendapat-pendapat ulama ini saya akan jelaskan mana yang lebih kuat. Itu belajar fikih, Pak. Cuma kalau di Indonesia ini, kalau ribut-ribut itu biasanya apa namanya, antar sesama umat Islam tidak akur, itu biasanya masalah fikih, Pak. Benar kan? Mudah-mudahan di masjid ini enggak sampai terjadi itu. Ya, ada di masjid di Jakarta Timur itu, Pak. Itu ketika saya diminta untuk khatib Jumat di sana, itu DKM-nya bercerita kepada saya. Ustaz, kami habis menang, katanya. Habis menang. Saya tanya, dikira menang pilkada, menang jadi apa namanya anggota DPR atau menang apa kan? Saya tanya, menang apa, Pak? Habis merebut Ustaz. Merebut apa, Pak? Merebut masjid Ustaz dari pengurus yang lama. Ketika ditanya, apa masalahnya kok bisa sampai saling rebut, ya kan? Cuma masalah fikih, Pak. Ada imamnya yang DKM yang lama maunya masjid ini harus kunut. DKM apa namanya jamaah yang ada di situ maunya tidak kunut. Jadi cuma masalah kunut aja sampai ribut. Ya kan, sebenarnya ini masalah furu'iyah. Masalah cabang, Pak, bukan masalah yang prinsip. Itu ulama berbeda pendapat masalah itu. Makanya kalau Bapak baca kitab-kitab fikih itu tidak terlepas yang namanya perbedaan. Perbedaan itu, Pak, dari zaman Nabi itu sudah ada, Pak, perbedaan. Tetapi cuma kalau dulu itu, kalau ada perbedaan, langsung mereka menghadap ke Nabi. Ketika Nabi jelaskan tentang masalah ini, masalah itu, mereka sami'na wa ato'na. Kalau sekarang coba, kalau orang yang berbeda dengan kita, ya pertama mendengarkan, habis itu apa? Ato'na enggak kita? Mentaati dia enggak? Belum tentu. Ya kan? Maka Allah bersumpah walayalin ash, demi malam yang ke-10. Di sini ulama ada tiga pendapat. Yang dimaksud di surat Al-Fajr ayat kedua ini, yang dimaksud malam ke-10 itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud malam ke-10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pendapat yang kedua mengatakan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga mengatakan 10 pertama daripada bulan Muharram. Ternyata pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud 10 pertama di ayat kedua daripada di surat Al-Fajr itu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi diperhatikan, Bapak, walayalin ash, demi malam yang ke-10. Yang bersumpah di sini siapa? Allah. Kalau Allah bersumpah, dijelaskan oleh ulama tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Makanya kita lihat di bulan Dzulhijjah ini, terlebih di bulan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, banyak ibadah-ibadah besar
yang oleh Allah dihimpun atau disatukan atau dikumpulkan di dalam bulan Dzulhijjah. Contohnya apa, Pak? Di bulan Dzulhijjah itu ada puasa Arafah. Ya, ada puasa Arafah. Yang kita tahu bahwa pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Jadi puasa Arafah itu, Pak, itu bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuma satu hari. Pada tanggal berapa, Pak, kita puasa Arafah? Hah? Tanggal 9. Ya, jangan sampai enggak tahu. Ya, jangan sampai enggak tahu. Itu pahalanya sangat besar sekali. Cuma ada sebagian dari saudara-saudara kita kadang, maaf, puasanya hanya di bulan Ramadan. Ya, tidak memperhatikan bahwa ternyata ada puasa sunnah, ya, yang luar biasa keutamaannya. Ya, termasuk salah satunya puasa Arafah ini. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, ya, jangan sampai kita lewatkan nanti puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena paling tidak kita sudah mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan bonuslah dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni. Ada enggak di sini yang merasa tidak punya dosa? Ada enggak di sini yang merasa tidak punya dosa? Pasti semuanya punya dosa. Makanya kesempatan ini jangan pernah kita sia-siakan, Pak. Ya, jangan pernah kita sia-siakan. Ya. Kalau bisa kita niatkan mulai sekarang bahwa insya Allah nanti kita akan berpuasa Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Dzulhijjah juga ada ibadah haji. Ada ibadah haji. Dan alhamdulillah tahun ini jamaah Indonesia bisa berangkat haji. Tapi sedih juga, yang berangkat haji usianya dibatasi, kan begitu, Pak, ya? Dibatasi. Yang enggak boleh haji usia berapa, Pak? 65 ke atas. Sedih juga, kan? Ini juga ada semacam kayak perdebatan di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan ibadah kok dilarang-larang, ya? Ibadah kok dilarang-larang? Padahal coronanya sudah pergi, kan begitu, Pak, ya? Taunya corona pergi dari mana? Ini Bapak sekarang santai buka masker semua makan-makan. Ya kan begitu? Itu kan tanda bahwa corona sudah mulai pergi. Dan alhamdulillah juga kata teman saya yang kuliah di Saudi itu, sekarang itu kerajaan Arab Saudi itu sudah membebaskan kita pakai masker. Jadi sudah tidak ada orang yang pakai masker. Kalau dulu kan hanya di ruangan terbuka yang pakai masker. Di ruangan tertutup, di ruangan terbuka tidak apa namanya, nggak apa-apa nggak pakai masker. Kalau di ruang tertutup harus pakai masker. Sekarang itu sudah dibebaskan, ya. Tetapi kenapa ada semacam kayak pembatasan di situ tentang masalah usia? Kasihan orang kan yang menunggu lama tapi tidak bisa haji. Ini tentunya tugas kita adalah mendoakan bagaimana, ya, tentang masalah usia ini dihapus kembali, dicabut kembali agar kita bisa berangkat haji, baik yang muda maupun yang tua. Ini penting, Pak. Dan di bulan Dzulhijjah ini yang tidak kalah pentingnya juga adalah di bulan Dzulhijjah ini ada yang namanya hari raya Idul Qurban, atau kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Tanggal berapa itu? Tanggal 10. Ya, bagaimana? Ya, kita lihat, ya, Islam mensyariatkan kita itu harus melakukan apa?
perayaan ya hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Makanya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah. Jadi yang dimaksud salat di sini salat apa, Pak? Salat Idul Adha, setelah itu berkurban. Ini mengenai salat Idul Adha ini, itu waktunya harus lebih pagi daripada salat Idul Fitri. Karena kenapa? Karena kita setelah salat akan menyembelih hewan kurban. Nah, sekarang bagaimana pendapat ulama terkait masalah hukum berkurban? Ya, hukum berkurban. Di sini ada dua pendapat ulama mengenai tentang hukum berkurban. Yang pertama, hukum berkurban wajib bagi orang yang berkelapangan rezeki. Jadi rezekinya banyak, maka hukumnya wajib. Jadi bapak punya rezeki yang banyak, itu wajib berkurban. Ini pendapatnya Rabi'ah. Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Dan pendapat ini juga Auza'i. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan juga Syekh Utsaimin, bahwa orang yang banyak rezekinya wajib berkurban. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai keluasan rezeki, jadi rezekinya banyak, usahanya lancar, falam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka dia itu jangan mendekati tempat-tempat salat kami. Jadi sampai segitunya Nabi memperingati orang yang punya keluasan rezeki tidak berkurban. Jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Kan begitu, Pak? Ini ada apa peringatan Nabi ini? Apakah orang yang tidak berkurban ini sampai tidak boleh dekat kepada masjid? Ya kan begitu, Pak? Ada apa? Ini kan tentunya ada maksud. Jadi ini pendapat yang pertama. Jadi bapak yang mempunyai keluasan rezeki di sini, ya, wajib berkurban kalau mengikuti pendapat yang pertama ini. Pendapat yang kedua adalah menyebutkan bahwa hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini maksudnya sunnah, tapi sunnahnya yang ditekankan. Jadi kalau sunnah muakkadah ini sunnah tapi mendekati wajib, Pak. Ya, saya kasih contoh lagi yang termasuk sunnah muakkadah itu apa, Pak? Salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan pahalanya besar. Nabi mengatakan apa? Rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, ada enggak di antara kita yang tidak salat 2 rakaat sebelum subuh? Saya kira enggak ada. Kan begitu, kan? Karena saking pentingnya di situ. Makanya DKM di sini khususnya hari libur, ya, kalau bisa antara adzan dan keikomat itu kalau bisa jaraknya agak lebih lama. Apa, memberikan kesempatan kepada orang agar jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya besar sekali. Kata Nabi apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi kalau hari kerja Senin sampai Jumat, nah ini yang repot. Soalnya dari sini ke tol lumayan juga. Ya kan begitu, Pak, ya? Saya minggu yang lah apa? Minggu yang, kalau enggak salah, kapan saya ada jadwal di sini itu?
telat pak, telat. Waktu hujan gede itu, jadi di tol aja sudah nggak bisa gerak pak. Aduh nggak nutup ya. Dan yang lebih parahnya lagi apa? Akses mau masuk ke rumah itu, saya kan rencananya mau pulang dulu, mau jemput keluarga dulu kan, itu banjir pak. Jadi benar, hujan ya gede ya, deras banget, banjir, angin, macet di mana-mana. Apalagi di sini jauh-jauh ke tol pak ya, makanya tadi saya bilang ke istri saya kayaknya harus berangkat lebih cepat ini, jangan sampai telat lagi. Berangkat dari rumah itu jam 4 tadi pak, nyampe ke sini menjelang maghrib. Ini kalau saya berangkat jam 4:30 mungkin nyampe ke sini, nah, bisa telat juga kan? Nah, tapi sudah, kita yang penting tahu jalan nih sama cepat. Nah, nanti kalau pengajian berikutnya, kalau mepet ya jangan pakai mobil, tapi pakai motor. Kebetulan tempat tinggal kami itu di Bekasi juga pak, tapi Rawalumbu pak. Rawalumbu ya kalau dilihat di map itu 30 menit lebih lah, nggak sampai 40 menit. Jadi pendapat yang kedua ini sunnah muakkadah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Tetapi pak, dari dua pendapat ini sebenarnya dapat kita ambil semuanya. Kalau orang yang punya rezeki, ya kalau enggak berkurban keterlaluan, maka ambil hukum yang wajib. Tapi kalau yang rezekinya misalnya masih pas-pasan, ya dia memakai pendapat yang kedua, sunnah muakkada. Jangan khawatir, jangan takut. Misalnya, aduh ini kayaknya kalau saya beli kambing ini nggak ada nih yang dibuat belanja untuk bulan depan nih, kan begitu pak ya? Nggak usah khawatir, insya Allah kalau kita niatkan karena Allah pasti Allah ganti, kan begitu pak? Coba kalau bapak lihat sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan begitu pak? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim apa? Sembelih anakmu yang bernama Ismail. Keduanya sepakat. Kata Ismail, oke ayahku, kalau itu sudah perintah Allah, ayo kita jalani berdua. Berarti keduanya ikhlas menjalankan perintah Allah. Ternyata apa pak? Ketika Ismail itu sudah dibaringkan dan disiap mau dipotong, Allah ganti gak pak? Allah ganti dengan kambing pak. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, Nabi Ibrahim itu kan dengan Siti Sarah itu kan belum punya anak kan? Tidak lama setelah itu pak, Siti Sarah hamil pak. Coba Allah kasih rezeki lagi, apa? Istrinya Siti Sarah yang lama tidak hamil-hamil, akhirnya apa? Hamil pak. Maka lahirlah Nabi juga yang bernama Nabi siapa? Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, kalau Nabi Ismail itu anak dari Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Coba, anak tidak jadi disembelih, diganti oleh Allah kambing, kemudian hamil lagi istrinya, punya anak keturunan yang menjadi seorang nabi juga, Nabi Ishak. Makanya Nabi Ibrahim itu julukannya apa pak? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena memang keturunannya semuanya menjadi nabi. Anaknya Nabi Ishak siapa? Lah kan, ini kan pelajarannya anak TK SD pak. Iya, makanya saya juga bingung gitu kan, Ustaz bahas masalah fikih ya, nanti temanya request. Saya sebenarnya fikih itu terlalu berat pak. Sebenarnya kita bahas para nabi dulu kan. Bahas para nabi dulu, fikih itu terlalu berat. Tapi gak apa-apa, kita membahas fikih-fikih yang dasar. Jadi Ishak itu punya keturunan namanya Yakub. Anaknya Yakub siapa pak? Akan bingung lah. Hah?
cucunya Ishak. Anaknya Yakub itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, saudaranya Nabi Yusuf siapa, Pak? Ya, ini ada enggak pengajian sirah di sini? Kajian sirah Nabawiyah? Ada. Nah, itu perlu diulang kembali, Pak. Perlu diulang kembali. Nah, kita lanjut. Jadi, Bapak tidak usah khawatir. Ya. Ketika Bapak memang niatkan di jalan Allah itu, ya, ya, di antaranya melalui hewan kurban itu, Allah akan ganti. Sekarang hewan yang boleh digunakan untuk berkurban, ini penting. Karena ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau ayam boleh nggak untuk berkurban? Ya kan termasuk binatang ternak juga, Ustaz. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena kurangnya pemahaman. Kita nggak boleh salahkan dia. Ada yang nanya lagi, Ustaz, kalau kuda itu boleh nggak, Ustaz, untuk berkurban, Ustaz? Boleh nggak, Pak, kuda, Pak? Hah? Boleh nggak? Ada nggak orang yang berkurban kuda? Hah? Nggak ada. Ada yang bertanya, kuda boleh nggak? Ya, saya bilang nggak boleh. Maka di sini hewan yang boleh digunakan berkurban adalah bahimatul an'am di dalam Al-Quran itu. Apa bahimatul an'am? Hewan ternak tapi tertentu. Tidak semua hewan ternak itu bisa dikurbankan. Contohnya apa? Unta. Unta itu boleh kita pakai untuk berkurban. Sekarang kan cari sapi kan susah, Pak, ya. Sapi ternyata sekarang terkena apa? Terkena virus juga, kan? Dan di kampung saya itu, Pak, tiap hari itu sapi itu ada yang meninggal 10, Pak. Dan itu sangat cepat sekali, Pak. Sakit 2 hari meninggal. Hah? Mati. Mati. Itu kan geri juga, kan? Nah, sekarang kita ini mudah-mudahan tidak kesulitan nanti mencari sapi. Karena kenapa? Karena sapi dari daerah itu tidak bisa dikirim karena di lockdown, apalagi Jawa Timur, Pak, enggak bisa ngirim dia, Pak. Ya. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi. Kerbau gimana? Kenapa boleh kerbau? Karena dia termasuk satu jenis dengan sapi. Kemudian kambing. Kambing banyak jenisnya, kan begitu? Ada kambing apa? Ada domba, ya kan? Ada kambing kacang istilahnya, kan? Ada yang kambing yang telinganya panjang dan sebagainya. Ini yang boleh kita untuk apa, hewan yang boleh kita dipakai untuk berkurban. Jadi unta, sapi dan kambing. Kemudian hewan yang paling dianjurkan untuk berkurban. Maksudnya seperti apa kriteria hewan yang kita gunakan untuk berkurban? Jadi tidak sembarangan, Pak. Tidak ngasal-asalan. Bapak misalnya ke tempat penjualan hewan kurban, ada kambing kurus, ya kan, harganya lebih murah, udah ngambil ini aja. Ya boleh, enggak ada masalah. Tetapi di sini kita di dalam berkurban ini harus bisa mencari. Yang pertama apa yang harus kita lihat dulu? Dilihat paling gemuknya. Kedua apa? Putih polos, abu-abu atau hitam. Jadi putih polos, abu-abu atau warnanya hitam bulunya. Kemudian yang ketiga adalah hewan jantan. Jenis hewannya jantan. Bukan berarti berkurban dengan hewan yang jenis kelaminnya betina itu tidak boleh. Boleh. Tetapi yang lebih utama adalah yang jantan. Ya, yang jantan. Kenapa, Pak? Karena yang jantan itu harganya lebih mahal dan lebih bagus. Itu diantara salah satu alasannya. Kenapa ya
dianjurkan untuk yang jantan, tapi yang betina boleh. Ya. Kemudian umur hewan kurban. Jadi tidak sembarangan juga Pak berkurban, harus dilihat umurnya juga. Kalau unta itu usianya 5 tahun. Minimal 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Ada juga yang mengatakan domba ya atau kambing gembel ya itu 6 bulan. Itu sudah boleh kita apa namanya disembelih. Kemudian syarat hewan yang bisa dikurbankan. Jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah dia tidak boleh cacat. Ya, cacat di sini adalah dia tidak boleh buta. Jadi kalau Bapak lihat hewan salah satu dari matanya buta, berarti itu tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Yang kedua adalah sakit dan tampak jelas sakitnya. Oh, ini sakit. Nah, ini yang sekarang yang agak bingung. Karena sekarang itu ya kebanyakan hewan ini sakit. Makanya di masjid di tempat kami itu, Pak, di daerah Cibubur itu sampai mau manggil dokter hewan. Jadi sampai apa namanya ingin dicek ini kesehatan hewan ini. Kenapa? Dengan adanya virus itu. Di sini ada dokter enggak hewannya ya? Ya takutnya Bapak beli nanti beli sapi gede gitu kan harganya 40 juta. Na'udzubillah min dzalik, meninggal itu kan. Nah, ini harus Bapak ketika mau membeli hewan kurban ini harus benar-benar apa? Harus benar-benar ya detail. Kalau punya teman dokter hewan, sebaiknya Bapak dibawa, Pak. Dibawa. Karena ada di Jawa Timur itu, Pak. Dia, Pak, melihara sapi dua, Pak. Dua untuk dikurbankan. Ternyata sapinya itu mati, Pak. Sapinya mati, Pak. Sedih dia. Padahal dia beli sapi yang bagus, dia kasih makan sendiri, dia rawat sendiri. Bagaimana sapi ini nanti ketika ya, hari raya Idul Kurban ini bisa dikurbankan, bisa disembelih, kan begitu, Pak? Ternyata mati. Jadi sekali lagi nanti mungkin ya masjid lah bikin tim ya, cari dokter hewan yang ngerti. Jangan sampai kita sekarang mencari hewan maaf yang sakit. Ya. Kemudian pincang dan tampak jelas pincangnya. Jadi Bapak misalnya mau beli kambing, kambingnya itu kakinya pincang, nah itu Bapak enggak boleh. Kambing yang pincang itu kita ya dijadikan apa? Kurban. Kemudian apa? Sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Usianya tua. Harus dicek juga. Bagaimana cara melihat binatang itu tua? Ya biasanya dilihat dari giginya. Giginya ompong atau tidak? Nah, kalau sekarang kan kalau kita melihat di antara kita ini kan kadang anak muda juga sekarang banyak yang ompong kan begitu, Pak. Bukan orang tua saja kan? Ya saya punya teman usia 38 tahun sudah tidak punya gigi gitu. Nah, kalau kambing ya harus detail. Ya. Ini cacat ya, cacat seperti ini yang jelas tidak boleh dikurbankan. Ada cacat tapi boleh dia dikurbankan, tapi hukumnya makruh. Kalau makruh itu apa, Pak? Sesuatu yang tidak disukai itu namanya makruh, bukan haram. Kalau haram jelas tidak boleh, ini makruh. Di antaranya ya hukum yang makruh apa, Pak? Hah? Apa, Pak? Hukum yang di dalamnya ada makruh. Merokok ya, merokok itu makruh.
Tapi tergantung juga, dilihat pendapat ulama. Ada yang mengatakan makruh, kalau orang ahli hisab pasti pendapatnya apa, Pak? Boleh, ahli hisab pasti dia punya pendapat, boleh Ustaz. Ya kan begitu? Tapi bagi orang yang tidak merokok, dia bisa berpendapat apa, Pak? Haram. Ya kan begitu? Kalau orang yang rokoknya setengah-setengah, punya hukumnya apa, Pak? Makruh. Ya begitu, itulah kita, Pak. Makanya kita enggak bisa di Indonesia ini menerapkan ya keinginan kita, enggak bisa. Kita maksa orang untuk ngikutin kita, enggak bisa, sulit, Pak. Ya sudahlah. Ya beginilah kita, kan begitu? Ya. Yang hewan ya, yang termasuk makruh, maksudnya tidak boleh kita kurbankan itu, catat apa namanya? Telinganya terpotong. Telinganya ada terpotong, itu makruh, Pak, nggak boleh itu. Kemudian yang kedua adalah tanduknya apa, tanduknya pecah atau patah. Jadi kalau Bapak lihat misalnya sapi tanduknya patah atau pecah, itu makruh, bukan nggak boleh dikurbankan, boleh, tapi hukumnya makruh. Jadi apa yang makruh itu, Pak? Pertama, telinganya terpotong. Yang kedua adalah tanduknya pecah atau patah. Sekarang tata cara penyembelihan. Sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Jadi Bapak mau berkurban nih, harus bisa memotong sendiri, tapi tidak wajib. Tapi tidak wajib. Dan tidak boleh juga memaksakan. Ada orang yang memaksakan, saya punya jamaah, orangnya sudah tua, Pak. Tapi apa? Sama istrinya, istrinya bilang, jangan, Pak. Itu sapinya gede, Pak. Enggak, saya mau nyoba, katanya. Dibisikin sama DKM, Pak, sapinya itu gede, Pak. Enggak apa-apa, emangnya saya enggak punya tenaga. Saya mau nyoba dulu. Benar, Pak. Ketika dingini ya, Pak, pisaunya sudah ditekan, masuk, sapinya berdiri, Pak. Dia ditendang, Pak. Itu kan jadinya menyiksa. Benar kan? Menyiksa gimana? Belum putus, masih hidup. Menyiksa, Pak. Makanya kalau Bapak memang enggak mampu, kasih kepada orang yang mampu, kan begitu? Tapi kalau kambing bisa motongan, Pak, ya? Tapi kalau Bapak nggak bisa motong kambingnya, udah keterlaluan. Apalagi kambingnya kecil, kan? Ya. Makanya, ya, penting. Ya, kita ini belajar bagaimana cara memotong. Karena memang Nabi itu ketika berkurban, Nabi ketika berkurban motong sendiri atau nyuruh orang, Pak? Nyuruh sahabat. Nabi memotong sendiri. Kata Nabi, ini kurbanku, untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Ini Nabi yang motong sendiri, Pak. Nabi motong berapa ratus itu kambing, habis itu sisanya disuruh potongkan kepada orang, disuruh sembelihkan kepada orang. Maka di sini mungkin karena sapinya banyak, ya, sapinya banyak, kambingnya banyak, mungkin yang bagian jagalnya mungkin nggak kuat, ya, Pak, ya, tangan apa, tangannya mungkin keselio dan sebagainya. Harus ada yang bisa memotong. Tapi dari pihak DKM ini harus komunikasi terlebih dahulu kepada orang yang berkurban. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, orang yang berkurban meskipun dia tidak bisa motong sendiri, dia harus menyaksikan. Makanya DKM ini harus detail mengumumkan, jangan berubah-berubah jamnya. Kalau bisa dikasih urutan, Bapak Ibu, kambing nomor sekian sampai sekian dipotong dari jam sekian sampai jam sekian. Begitu juga sapi, harus mohon kepada yang mempunyai kambing nomor sekian sampai nomor sekian atau yang memiliki sapi, bisa datang ke area pemotongan dan bisa menyaksikan. Habis itu DKM-nya komunikasi, Bapak mau motong sendiri, tawarin. Iya, Pak, tanya lagi, mampu, Pak, bisa motong?
Kalau bisa yakin, Bapak kasih kesempatan. Jangan langsung apa, DKM-nya main cepat aja, udahlah pokoknya mau jam 12 sudah harus beres, mau ada orangnya mau enggak, ah itu enggak bisa begitu Pak. Kalau Bapak ingin mengikuti sunnah, harus orang yang berkurban itu, kalau tidak motong sendiri, dia menyaksikan, tapi enggak wajib. Misalnya Bapak keluar kota, kan enggak bisa kan dipaksakan. Ada enggak keluarganya? Kalau ada, panggil. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih. Jadi pisaunya ini yang digunakan untuk menyembelih harus tajam, enggak sembarangan. Kalau pisaunya tumpul, kita sama saja menyiksa. Dan yang kedua yang paling kita apa namanya perhatikan juga, ketika tukang jagalnya itu Pak, pisaunya harus disembunyikan. Ada tukang jagal kadang pisaunya ditampakin Pak, masih ada darahnya. Ini enggak boleh Pak. Ini sama saja kita nakut-nakutin binatang. Beneran Pak. Makanya Bapak coba lihat. Kadang sapi kadang menangis Pak. Apalagi maaf ketika memotong diperlihatkan hewan berikutnya. Kan begitu Pak? Jangan Pak, harus tertutup. Harus tertutup. Mereka kalau bisa jangan tahu. Bagaimana caranya? Ya mungkin pakai apa namanya? Nah, ditutup. Ya, pisaunya harus tajam. Ya, kalau pisaunya tajam, kita ini kata Nabi termasuk berbuat ihsan kepada binatang. Kan dalam hadisnya itu kan apa? Wa ahsinu al-qatla. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat kena sasaran dan cepat meninggal, cepat mati. Jadi soalnya kalau kita tidak tepat sasaran dan salah, kasihan Pak. Kasihan. Makanya banyak orang yang enggak ahli motong jadinya begitu kan? Ada yang sapi kabur ya kan ketika dipotong. Kemudian ketika menyembelih yang paling terpenting adalah harus membaca basmalah. Apakah membaca basmalahnya dibaca sempurna? Tidak, hanya Bapak membaca bismillah saja. Membaca apa? Bismillah. Bukan enggak boleh Bapak membaca bismillahirrahmanirrahim. Cuma ulama tidak menekankan kita membaca apa? Bismillah. Membaca bismillah. Karena kenapa begitu? Karena Nabi mencontohkan hanya cukup membaca bismillah. Berdoa misalnya bismillah hadza minka walaka anni wa ahli. Jadi kalau sendiri itu kan bismillah ya hadza minka walaka anni. Kalau orang lain an siapa? An fulan wa ahlihi. Jangan lupa disebut wa ahlihi dan keluarganya. Karena ada apa namanya sebagian dari kita itu kadang maaf lupa menyebutkan keluarganya. Waduh, kurban lagi enggak Ustaz? Ya kalau sudah dari awal sudah niatnya untuk berkurban bersama keluarga, insya Allah sudah termasuk. Makanya sekarang ini kan ada di Indonesia ini luar biasa Pak. Kalau di Arab itu kalau berkurban itu sendiri-sendiri Pak. Tidak ada patungan. Di sini ini luar biasa. Sapi 7 orang. Kalau unta berapa Pak? 10 orang. Kambing masih patungan. Ada enggak di sini patungan kambing? Boleh. Hah? Boleh. Ya, sebaiknya itu yang patungan sapi sama unta, Pak. Kambing itu kan patungan gimana? Makanya di sini ada ulama mengatakan ini kan satu ekor kambing itu untuk satu keluarga, Pak.
cukup. Jadi jangan patungan lah, nggak boleh patungan lembing. Ya, satu ekor kambing itu untuk satu keluarga. Ya, mungkin ini terkait masalah kurban ya. Kemudian di sini ada juga apa namanya yang masih dipertanyakan di kalangan masyarakat. Jadi saya ini misalnya berkurban atas orang yang sudah meninggal. Ya kan banyak ya kan pertanyaan seperti itu, saya bahas saja. Boleh enggak Ustaz berkurban atas orang yang sudah meninggal? Boleh. Asalkan dia ada wasiat. Ini menurut Imam Syafi'i. Asalkan misalnya kita punya keluarga, dia sebelum meninggal dia berwasiat, nanti kalau berkurban atas nama saya ya, itu boleh. Asalkan ada nasihat, wasiat. Ini menurut Imam Syafi'i. Dadan, adan dulu. Ini nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ada wasiat dia boleh ya berkurban atas nama si mayit. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita melihat keumuman daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu ketika berkurban, ini kurbanku kata Nabi kan, dan keluargaku kan, dan umatku. Nabi berkurban atas nama dirinya sendiri dan keluarga dan keluarganya. Pertanyaan saya, apakah keluarga Nabi pada saat itu masih hidup semua? Ya belum tentu. Wa ahlihi itu kan umum sifatnya. Bisa keluarga yang masih hidup, bisa keluarga yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh Pak. Tapi kalau Imam Syafi'i mensyaratkan harus apa? Harus ada wasiat dulu. Tapi ulama yang lain tidak mesti harus ada wasiat. Karena Nabi ketika berkurban, ini kurban dariku untuk keluargaku. Maka keluarganya Nabi kan ada yang sudah meninggal. Ini pendapat yang kedua, ini mengambil keumuman daripada hadis apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah lebih baik mana? Urunan sapi atau kurban satu kambing? Lebih baik mana? Bapak mau urunan sapi 7 orang atau berkurban hanya satu kambing? Nah, saya sampaikan pendapat yang kuat. Sebagian ulama menjelaskan kurban satu kambing lebih baik. Nah ini. Jadi sebagian ulama, kalau sebagian ulama berarti tidak semua ulama. Ini Bapak diperhatikan. Sebagian ulama menjelaskan kurban satu kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta. Karena tujuh kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Jadi itu Pak. Jadi kalau Bapak misalnya mau berkurban satu kambing saja untuk keluarganya itu lebih baik. Karena kalau kita melihat Nabi itu kalau berkurban itu banyak kambing yang lebih Nabi kurbankan. Karena memang redaksinya kalau kita melihat sejarah Nabi Ibrahim itu yang diperintahkan oleh Allah apa Pak? Kambing atau sapi Pak? Kambing. Ini menunjukkan bahwa kalau Bapak mau berkurban sapi untuk keluarganya ya enggak ada masalah. Tapi kalau Bapak mau urunan juga ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi seperti itu. Yang lebih bagus lagi kalau Bapak beli sapi sendiri. Ya. Kemudian ini yang terakhir yang saya sampaikan, larangan bagi yang hendak berkurban. Ini sudah tahu ya, orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya, yaitu orang-orang yang hendak berkurban. Jadi ini diperhatikan. Kapan? Ketika sudah mulai masuk 10 hari pertama itu sudah tidak
tidak boleh memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Mungkin ini ya apa namanya yang dapat saya sampaikan tentang masalah fikih kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya sekali lagi mengucapkan minta maaf, terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.